Eri. Eri ya? Iya. Ini ngomong-ngomong saya lihat asing bener nampak jadi Singkawang. Dari mana nih Bang? Pontianak. Pontianak ya? Iya. Nah, ke top up ini dalam rangka apa? Mengikuti upacara sembahyang arwah. Ya, yang dilaksanakan pada hari yang ini ya. Yang dilaksanakan pada hari ini. Ini berapa orang nih, ramai nampaknya rombongannya nih ya? Iya, ada sekitar 10-an lah. 10-an ya? Iya. Ada 3 versi deh. Itu prasmanan. Prasmanan ya? Nah, yang mau. Oh, dia ngambil sendiri lah ya, masing-masing ngambil sendiri. Sesuai dengan seleranya. Nah, yang sana vegetarian. Oh, vegetarian. Oh, ini vegetarian. Yang makan daging punya ceritanya. Iya. Vegetarian nih ya. Indonesia Singkawang Kalimantan Barat, sekarang saya sudah berada di Kelenteng Top Up. Hari ini akan dilaksanakan satu kegiatan ritual budaya, yaitu sembayang rampas. Nah, sembayang rampas ya. Nah, seperti apa gelarnya? Tentu ya, kalau kita lihat di depan ini sudah banyak susunan meja-meja, kursi dan sebagainya. Nah, meja itu untuk apa? Kursi itu untuk apa? Kita tanyakan ya, kepada ya Bang Niko yang sangat menguasai masalah ini ya. Nah, seperti apa dan bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nih, Bang Niko. Ya. Ini di depan saya ini banyak meja kursi ya. Sepertinya kita akan melaksanakan kegiatan sembahyang rampas ya. Aduh Bang, ini mohon maaf dulu Bang. Ya. Inilah suatu. Aduh sorry ya. Sorry sekali. Mau cincin. Ini cuman suatu istilah memang disebut dari dulu Bang ya. Ya. Sembahyang rampas memang sih nyebutnya sih tidak salah juga. Ya, ya. Ada acara ngerampasnya. Tapi sebenarnya intinya poinnya acara ini si sembahyang sedekah untuk alam baka, sedekah untuk roh-roh. Iya, ternyata ya sembahyang rampas itu nggak benar sebutannya, hanya kebiasaan daripada masyarakat dari zaman dahulu, ya. Sampai hari ini banyak juga masih mengucapkan kata-kata sembahyang rampas. Akan tetapi, nah kita luruskan melalui Bang Niko. Sembahyang apa tadi? Sedekah untuk alam baka. Iya, sembahyang atau sedekah untuk alam baka, untuk roh-roh yang tidak memiliki ahli waris, betul nggak itu kira-kira? Ya, untuk roh-roh yang makamnya sudah tidak diziarahi lagi, ya. Sudah tidak diperhatikan lagi, kasihan. Ya, mau makan di mana? Makanya ya? Kita itu harus bikin satu hari-hari ini memang bulan 7 ya, ya. Bulan 7 dari bulan 7 Imlek, dari tanggal 1 sampai tanggal 15 ini kan sesi kedua acara sembahyang ziarah kubur. Dan 15 hari ini itu namanya itu Menlan Sin Fui. Itu untuk yang makamnya ada diziarahi. Menlan Sin Sin Fui. Sin Fui. Dan spesial hari ini tanggal 15 ini Jilan Sin Fui. Jilan Sin Fui. Ya. Nah, ini apa maksud artinya nanti beliau yang jelaskan. Kita dengar aja. Kita dengar, kita simak bila perlu. Catat ya supaya jangan sampai apa? Anak cucu kita nanti bertanya pada kita nggak ngerti ya. Nah, ini kesempatan yang sangat luar biasa. Silakan lanjut Bang Niko. Ya, seperti saya sebut tadi, ya. Ini bagi makam yang ada diziarahi, diperhatikan itu isinya Menlan Sin Fui karena masih ada pertemuan dari anak ke leluhur. Ya, dari tulisan tinanya di atasnya ada tulisan itu anak
bawah itu ada pun gitu kan. Ada pun, kalau ya. Jilan itu khusus untuk yang sudah tidak dijarai lagi, yang sudah tidak diperhatikan, maksudnya itu sudah apa kayak anak yang tidak punya orang tua gitu. Iya, ya berarti makan yang tidak memiliki ahli waris ya. Ya. Atau orang mungkin sih ahli waris ada, mungkin putus suatu saat dan mereka tidak tahu, tidak mencari, makanya tidak diperhatikan. Iya, iya. Akhirnya terjadi. Ini tidak. Termasuk nggak di Bang Niko? Iya. Dengan etnik Tionghoa yang matinya muda. Matinya muda. Iya. Matinya masih dalam kondisi anak-anak. Ini termasuk nggak tuh? Kalau masih anak, kalau usianya masih terlalu muda, itu makam kan tidak ada untuk etnik Tionghoa. Iya. Paling dikuburkan aja. Iya, iya, iya. Nah, mereka tuh termasuk ke dalam sini, kecuali gini ya, ada tanda petik nih ya. Misalnya kita kan tidak mungkin, dari orang tua kan tidak mungkin menyembah yang lebih kecil. Kemungkinan saja waktu kita menyembah leluhur kita yang lebih tua, dia bisa ke sana gitu. Oh, bisa mengikut ke sana. Nah, ini lagi kembali ya. Saya sering menyaksikan, bahkan banyak mendokumen ya. Bahwa sembahyang rampas itu kadang-kadang kita ngelihatnya ya ada sedikit perasaan yang tidak manusiawi lah ya. Seperti apa misalnya? Di sana ada bongli atau nenas ya. Kemudian ada beras, ada indomie, ada roti-rotian, macam-macam itu. Tetapi di sisi-sisi celah-celah tertentu itu banyak yang ditanamkan dupa-dupa-dupa. Saatnya direbut. Yang paling kasihan, yang merebut, keinjek, kepegang, dan sebagainya. Ini yang pada umumnya ya kita lihat anak-anak. Ini apakah memang demikian ini, Bang Niko? Ini begini, Bang. Saya menjelaskannya dalam situasi ini. Pertama, seperti Abang sudah di Indomie, nenas. Sebenarnya, kalau kita punya hati untuk menyedekahkan kepada roh, itu nenas tolonglah dikupas, cuci bersih. Indomie masaklah yang wangi-wangi. Kan? Ya. Kenapa begitu? Waktu kita ziarah untuk khusus yang aliran kau, bawa ayam kan dimasak. Kenapa enggak ayam hidup-hidup bawa ke sana? Diikat ke sana. Nah, benar kan benar. Saya lihat tuh ada beberapa juga yang mentah ya, ayam mentah yang masuk ya. Potongan-potongan daging babi. Makanya kalau tidak dimasak kayak begini, kayak Indomie berdus-dus, itu akhirnya yang dapat itu orang di dunia ini. Paling yang arwah datang nengok-nengok, paling kepikir lah liur. Kalau ada liur, keluar liur kali. Bikin Indominya enak kan. Makanya sampai terjadi akhirnya ada dirampas. Dirampas itu punya makna khusus, Pak. Sebenarnya acara perampasan itu pun tidak boleh terlalu awal. Itu harus sampai waktunya sudah mau selesai dirampas. Kenapa mau rampas? Kita meminjam hawayang. Hawayangnya begitu ramai kan, hawayin itu akan menyingkir. Jadi mereka akan bubar, selesailah acara. Tapi yang terjadi, mereka tidak mengerti itu siang-siang bohong, baru mau diundang dan dirampas. Ini masalah besar nih. Berarti belum yang bersangkutan yang diundang menikmati, ya, udah diambil oleh manusia, ya. Padahal itu peruntukannya sudah jelas untuk roh-roh. Hanya persoalan di sini, kenapa kok nggak dimasak dulu, nggak dikupas bersih, dan sebagainya. Ya tentu kita tahu lah ya, namanya alam roh, tidak mungkin dia bawa kompor, tidak mungkin dia bawa pisau, apalagi nama kesempatan untuk masak-memasak. Masak-memasak itu adalah orang di dunia, dia hanya pandainya datang makan. Itu habis makan dia pergi. Nah mungkin gini kira-kira ya, mungkin ya Bang Niko ya, memang begini kejadiannya. Mereka itu untuk sebenarnya spesial bulan 7 ini, tanggal 15 ini, ini anggap konyannya mereka. Oh, konyan, berarti mereka pesta ya? Wah, ini yang ada dijarahi dan juga yang tidak dijarahi sama-sama. Ya, berpesta. Berpesta ramai gitu ya. Seperti tadi Abang bilang tancapan hiyo. Sebenarnya saya mau meluruskan. Banyak juga saya menyaksikan ada yang dia bikin nasi wangi-wangi, hiyonya tancap di tengah-tengah. Sebenarnya itu tidak boleh. Kita sebagai manusia ditancap begitu mau enggak makan? Iya, iya.
kita kan punya cara khusus, boleh di samping ada kaleng kecil atau apa khusus untuk nancap hio, atau nancap hionya di satu tempat khusus supaya itu nasi bersih, sedekalah dengan suatu kebersihan juga. Iya benar sekali ini ya, paling tidak kalau hio itu di tengah-tengah itu makanan ya, kena abunya jatuh ya. Mereka juga kurang lebih sama kita, hanya beda alam aja. Yeah. Kalau kita pandai jijik juga mereka bisa jijik melihat hal-hal itu ya. Nah, yeah. Sisi lain, berilah yang terbaik untuk sesuatu. Orangkah, apakah yang mau kita beri. Jangan barang-barang yang mau kita beri ya dirusak dulu, atau barang-barang yang memang... diartikan sendirilah ya, saya nggak bisa menyebutkannya secara tuntas ya. Tapi Anda yang berpikir mengartikannya. Nah kemudian kalau kita lihat di top up ini sepanjang tahun saya lihat banyak meja dan banyak hidangan ya. Ini mengapa seperti itu ya, seperti saya bilang tadi Bang ya, kita ya. Itu mau ngundang roh itu untuk menikmati tetap harus sudah jadi Bang. Iya. Mereka baru bisa menikmati. Jangan kayak dalam kardus Indomie, abang bisa makan lah, jangankan mereka. Iya benar sekali ya. Nah berarti di top up ini adalah merupakan langkah yang sudah benar ya. Menyiapkan hidangan, ya kalau di sisi manusia ini, ya sangat menghormati undangan lah ya. Ya kayak beginilah Bang, saya undang abang, Bang datang sini makan Bang, tapi saya letakkan Indomie sama dusnya depan abang, ayo silakan Bang, gimana Bang? Gue tentu nggak bisa dimakan, nggak bisa kita makan yang kayak gitu, siapa yang mau makannya kan? Ya. Makan dan, Indomie mentah ya, sakit perut nanti Bang. Dan sebenarnya cara begini, ini cara paling kuno pertama kali untuk mereka. Kalau untuk orang persesmanya belakangan berjual di sini. Kalau kayak di Tiongkok sana tuh nggak ada rampas-rampasan. Nggak ada ya? Hanya di kita ini ya? Di Taiwan itu tiap rumah kalau kayak sekarang ini, ya. Di depan rumahnya udah dipajang makanan yang enak-enak. Iya, gitu. Kayak sebuah altar atau meja yang dipersiapkan. Benar, ini cara paling kuno, bukan paling modern loh, paling kuno loh. Ini yang dilakukan oleh top up ini adalah merupakan cara paling kuno ya. Zaman dulu. Nah, yang Indomie dalam kardus itu, yang disuguhkan, itu mungkin yang modern ya, karena Indomie juga modern. Itu sih mungkin kan... Untuk orang Indonesia kan berpikir saya kasihkan begini, tapi mereka kan tidak memikir sampai bagaimana mau menikmatinya. Iya. Kan begitu. Benar sekali. Ini logika aja lah ya. Kita yang hidup aja susah, yang punya fasilitas kompor, pisau dan sebagainya. Apalagi mereka, ya, yang penasaran, yang tidak punya tempat tinggal, atau yang tidak mengenal sesuatu dan sebagainya. Ya, dengan suguhan tadi mereka hanya bisa memakan langsung, tidak sempat lagi untuk masak karena mereka nggak punya dapur, itu aja. Ya, nggak sama rumahnya dengan rumah kita, ada dapur, ada chicken set, bahkan macam-macam. Kalau mereka, di mana aja mereka bisa tinggal, itu aja. Hanya dalam kesempatan bulan ini, berarti inilah kesempatan mereka ya, betul. Untuk menikmati ya. Makan. Kemudian habis itu mereka istirahat ya, istirahat. Mana? Kan juga terima duit juga. Oh terima angpau ya, pulang dikasih angpau lagi terima tuh. Duit. Banyak tuh angpaunya tuh ya. Nah mungkin ada lagi harapan Bang Niko untuk masyarakat kita supaya dalam pelaksanaan kegiatan sembayang rampas ini tidak lagi menggunakan istilah sembayang rampas atau merubah cara atau pola. Begini, saya sih punya saran lah Bang, karena merampas untuk acara ini dari udah berapa lama juga terjadi kan. Cuman saran saya kalau bisa ya, kalau kita punya hati, bikinlah masakan yang sudah siap untuk dinikmati. Dan sediakan satu tempat khusus untuk mereka yang mau merampas, biar pagi atau cepat rampasin, tapi jangan ganggu yang bagian sini. Oh iya. Biar bentar, biar masih merasakan dulu kejadian-kejadian yang dulu, tapi tidak mengganggu acara kita yang sebenarnya, ritual kita yang sebenarnya begitu. Berarti kita ambil benang merahnya aja lah ya. Kalau mau melaksanakan sembahyang rampas-rampas-rampasan, itu silakan, ya silakan. Nah, akan tetapi kita paling tidak juga harus menyiapkan
satu meja atau dua meja atau tiga meja, ya semampu kita lah ya. Ya ya, semua sesuai dana. Ya semampu kita, disesuaikan dengan dana yang kita punya ya. Ya. Ini juga nggak ada paksaan, mereka juga nggak bisa maksa-maksa kok ya. 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 Nah siapkanlah yang sudah jadi, yang mereka datang tinggal menikmati. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, Bang. Saya lihat nih tadi udah beberapa orang banyak sekali ya datang bawa bungkusan plastik besar berisi uang perak, uang emas ya. Iya. Nah, kira-kiranya sepertinya masyarakat enggak segan dan enggak enggan memberikan bantuan itu. Ini apa sebabnya nih, Bang? Ya menurut kepercayaan orang Tionghoa, kalau menyumbang gini-ginian untuk dapat keberuntungan, kedamaian, rezeki, itulah. Berarti ada harapan untuk timbal balik daripada apa yang telah diberikan? Enggak juga. Enggak juga ya? Enggak juga. Nah, kalau dalam agama lain itu kan seperti, mungkin ada istilah pahala ya? Ada pahalanya. Ada pahala gitu. Ya gitu. Yang diatur kan yang di atas. Ya, yang di atas yang ngatur ya. Oke, terima kasih. Dengan abang siapa nih, Bang? Darto. Bang Darto ya? Iya. Oke, Bang Darto Singkawang asli ya? Singkawang asli. Singkawang asli. Hadir. Hadir. Mana hadir? Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini benar-benar dapat menjadikan satu inspirasi baru buat kita, bukan baru ya maksudnya, ya mengembalikan tradisi ini ke tradisi yang sesungguhnya, ya tradisi yang sesungguhnya. Ini harapannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.